Ya halo semuanya, balik lagi di channel AS15. Kali ini untuk tes P si pendan baru ya, Champion Beer. Gue mabar sama subscriber. Kita main bangkrutan. Oke, ayo. Oke, ready, play. Oke, waduh, bawa card baru sama Cyber Nixi. Oke, jalan terakhir, siap. Si Nixi bawa helm, bawa Titan, bawa pendant baru sama apa nih, Family Home, pendant Family ya. Terus si Prasetonya bawa cutting, bawa pendant baru, bawa Titan, bawa magnet. Oke, 10. Wah, pendantnya aktif ya, Champion Beer. Ambil lagi 10 lagi, tukar kota. Wah, aktif nih skill landmarknya. Ambil 12. Oke, dapat 12. Oke, keliling dunia. Ayo, aktif conquerernya. Nah, conquerer aktif. 9. Prasuton jalan. 12. Wah, aktif lagi skillnya. Titanya aktif buat black wall. Oke, taruh situ. 10. Wah, skill landmarknya Nixi aktif. Oke, kita coba tarik dua-duanya deh. Sini yuk. Bangun, tarik. Landmarknya taruh sini. Tarik. Nah, dua-duanya tarik. Wah, skill landmarknya aktif. Waduh, dibolongin dong. Sobek Angel. Dia dibolongin ya, jadi masuk lemparnya sendiri. Waduh, ketaruh black hole dong, ketarik ke lemparnya Nixi. Champion Beer-nya aktif, menjual kota. Bangkrut ya, 175M. Ambil berapa nih? 12. Oke, dapat 12. Kemudian cutting aktif. Ayo pindah. Ekornya taruh sini. Pindah. Enggak mau pindah dong. 8, ayo 8. Oke, ayo pindah. Enggak pindah, anjir. Escape-nya juga enggak keluar. Ayo dapat berapa gitu? Ya jangan 6 dong, enggak bisa bangun kota. Ayo Nixi kemana nih? 10, double. Waduh, dia bawa magnet ya? Oh enggak bawa dia. Waduh, 5. Waduh, 10. Ayo conqueror aktif, conqueror. Oke. Oh bukan, yang aktif skill pindahnya ya? Ke sini. Levelnya aktif, taruh sini deh yang mahal. Oke, level 2. Mau pindah ke situ. Landmark
panas. Naik 2 aja, 2 atau 4. 4 aja, 4. 4. Oke, Bang. Aktifin cuttingnya sekali lagi. Cuttingnya aktif. Ayo pindah-pindah. Skill pindah cutting aktif, ayo. Pindah. Oke, taruh sini. Pindah. Gak mau pindah lo masih. 3. Enggak, 5 juga, 3. Champion pin-nya aktif. 8. Bolong lagi, waduh, skill panggilnya aktif ya. 25M, pakai Angel. Waduh, ropek, gir. 12M. Ayo kemana? Ekonomi aktif lagi. Aduh, bolong dulu. Bangkrut, anjir, bangkrut. Udah bangkrut nih, fix bangkrut. Menjual kota 280 M. Siapa? Oke, round kedua ya. Sekarang gue ganti card pakai Prasutong. Oke, waduh, lamanya duo idol Nixi lo. Jalan pertama, oke. Ambil 10. Enggak, 8 juga, 10 we. Ngapain 8 dong? Isi idol bawa helm baru, titan sama golem. Yang satunya bawa helm juga, pemain baru. Ini sama ini conqueror sama akrobat. Oke, dapet 6. Ambil 6 nih maksudnya abis ini. Ambil 6. 8 miss ya. Ayo keluar. Enggak, 8 juga enggak guna. Udah enggak double 8. 11. Pindah pojok. Tapi belum punya landmark ya. Cuttingnya aktif. Oke, aktif cuttingnya. Titan kontrat aktif. Pasang black hole. 10 lagi. Masih gak ketarik ya, enggak. Dia cuma 4 blok narinya. Ayo, idol Nixie lagi, jalan. 10. Keliling dunia. Waduh, conqueror aktif nih. Oh enggak, yang aktif itu nya skill pindahnya. Cuttingnya diaktifin. Cuttingnya aktif. Kalau pindahnya aktif, dia bisa narik nih. Oh, pindahnya enggak aktif. Ambil berapa ini? 12 di 12. Murah ya kalau 5. Sama bendera aja. Oke, skillnya aktif. Namun black hole di sini nih. Dua belas. Oke, 9. Cuttingnya diaktifin. Jangan pindah dong, jangan pindah.
Waduh, pindah ketarik, jir, ketarik. Ketarik. Anjir, ketarik dua-duanya lo. Champion birnya aktif, menjual kota. Untung bawa itu ya, golem ya. Champion birnya aktif lagi ya, sobek. Enggak sobek, selamat ya. 10. Ayo 12, ayo 12. Oke, dapet 12. Ayo skill lemak aktif. Enggak mau aktif dong skill lemak. 22. Aduh, skill lemak, ayo skill lemak aktif. Oke, aktif. Black hole. Terus ini. Oke, 9. Skill pindahnya aktif. Narik lagi dia. Waduh, selamat untuk tidak ketarik kita. Bangkrut, tapi berapa ya? 4. Oke, pindah. Tarik. Taruh sini lagi. Tarik. Waduh, defense-nya aktif dong. Ayo, beli kota. Ayo, oke, bangun. Harus ini 4, ayo 4. Oke, 4. Pindah, tarik. Ayo, ketarik. Sini lagi, tarik. Aduh, defense-nya aktif lagi loh. 2 kali ya. Ini loh, 50% defense-nya aktif terus ya. 10. 9 dapetnya. Yuk, skill lemak. Aduh, ini skill lemaknya. Tarik dong. Oke, enggak, dia 3. 12. Aduh, 10. Kali ini dunia. Tarik lagi nih, murah nih. Yuk, tarik. Akhirnya baru jebol di mainnya. Pasti kota murah baru jebol. Dia masih bawa golem lagi. Nah, golemnya habis nih. 7, oke. Waduh, binari. Waduh, tarik dong, tarik dong. Aduh, ketarik, jir. Gak bawa defense. Oke, golemnya masih ada. 9. Waduh, mahal. Jangan sobek. Aduh, sobek dong. Waduh, dia win lagi ya. Tadi juga udah win round pertama. Waduh, tarik lagi nih. Kenapa gak pindah ke sini aja di belakang lagi, kamu bisa lari lagi. Waduh. Nih, pindah sini loh, nanti kamu lari lagi. Ngapain pindah ke situ? Waduh, dimahal-mahalin anjir. I'm on.
Waduh anjir, 900 M. Oke, round ketiga terakhir. Nixie Remus, waduh. Pertama, oke, sip. Ambil 10, 10, jangan 8, ayo 10. Oke, sip, 10. Yang 2, aktif. Enggak aktif dong, pindahnya. Heaven Drawing. Oh jangan mbak, jangan mbak. 5 ya. Ayo, Kevin. Oke, ini gak usah ngeroll lagi juga sih. Gak butuh ngeroll. 12. Si Remusnya bawa helm, bawa Titan, Conqueror, bukan Conqueror, Champion Pier sama Golem. Nixie bawa helm, bawa Champion Pier, Magnet sama cegat-cegat nih, Stopolis. Oke, Champion Pier aktif. Waduh, yang skill itu nya nggak aktif ya kali 6 nya. 11. Dua belas. Aku 9 dong. Sini mahalin. Sembilan. Dua Nixie jalan. 10-nya double. Apa lagi? 12. Ayo, kemana lagi? Oke, 9. Tukar kota. Nah, ini tukar. 8. 6, 6. 6. Oke, ayo. Tarik, tarik. Oke, tarik. Remus yang ketarik. Apple-nya tip, dia bawa itu Golem. Oke, masih Golemnya. Dua belas. Gap. 2 miss 5. Oke, dapat 2. Oke, ambil alih kota. 12 lagi. Sini ayo tarik. Enggak aktif skill panggilnya. Sepuluh. Waduh, aktif dong champion birnya. Mahal.
nggak bisa ambil alih dia. Waduh, malah menentukan kota doang disamperin. Oke, ambil 12. 12 dapatnya 9. Oke, 7. Namrin landmark ya. Menjual kota champion bir aktif. Cuma 12M. Aktif lagi tapi enggak gede-gede amat, enggak. Soalnya enggak ada kali-kalinya ya di sini. Nixinya nih susah nih. Yuk mahalin sini. 11, ayo 11, jangan 9. 11. Oke, yuk skill panggil aktif. Skill panggil aktif, oke panggil. Gelembung. Oke, gelembungnya aktif. Champion bir menjual kota. Oke, dia nggak pakai angel, siap. 12 angel robek. Waduh, sampe ini robek. Aduh, nggak robek. 10. Ayo 12, ayo 12. 12. Bangun 3. 12 lagi. 12. Dapatnya 10, siap. Bangun 3. 4. Oke, 10 ya, tarik lagi. Terakhir finishing. Oke, double. Yuk panggil, skill panggil aktif. Oke, skill panggil aktif. Kurung. Kurungnya aktif, menjual kota. Oke. Tapi masih kurang mahal ya, enggak. Soalnya gue enggak bawa pendant yang nambah kali-kali. Oke, thank you ya buat yang udah mabar kali ini. Oke, itu tadi gameplaynya sih pendant baru champion bir. Skillnya sih ya sama kayak boneka-boneka sebelumnya lah ya, nambahin biaya sewa 120%. Cuma yang skill biaya ambil alih kali 6-nya kan 70%, jadi ya kadang aktif, kadang juga enggak aktif. Tapi kalau misalkan kita punya 3 bangunan terus lawan nginjek di bangunan kita, nah skill, ketika skill 70%-nya aktif tuh enak tuh. Jadi lawan enggak bisa ngambil alih bangunan kita ya, jadi mahal. Yang oh ya, sesuai dengan skillnya ini tuh pendennya lebih cocok buat bangkrut ya. Soalnya kalau kita main TTL kita enggak butuh skill naikin biaya sewa ya. Soalnya yang penting kan win triple, turis ataupun land. Jadi ini lebih cocok ke pendant bangkrut. Terutama kalau untuk ini sih cocoknya dikombo sama card-card yang punya skill narik ataupun skill manggil ya. Jadi kan kayak si Remus, terus Frey, terus si Idol Sunny juga, atau mungkin yang lama kayak Victor, Roro Kidul mungkin. Oh ya, sedikit tips. Ini kan pendant barunya itu skillnya naikin biaya sewa ya. Jadi pendant baru ini tuh gak bisa kalian combo ke card-card yang udah punya skill bawaan nambahin biaya sewa. Kayak contohnya si Nirvana ini. Nah, si Nirvana ini kan nambahin biaya sewanya malah sampai 200% ya. Jadi kalian gak bisa ngumpu si champion birnya sama Nirvana. Terus sama kayak Ra juga. Sama ya, Ra kan juga nambahin biaya sewa 200%. Jadi kalian gak bisa ngumpu si pendant champion bir ini sama card-card yang emang dari bawaan skillnya udah ada skill nambahin biaya sewa. Oke, kalau menurut gue pendant ini cocoknya tuh dikejar buat kalian-kalian yang suka main bangkrutan buat ngumpulin goldnya. Karena gue sendiri lebih sering main full power atau TTL di Diamond League. Kayaknya sih pendant ini bakalan jarang gue pakai sih ya. Ya tapi kalau buat sekedar main bangkrutan, okelah, cukup bagus. Ditambah skill yang kalau ambil alih kali 6 itu biar lawan gak bisa ngambil-ngambilin kota kita. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di next event besok Jumat ya, tanggal 10. Udah update yang baru, event kali ini cuma 2 hari doang. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Bye.